Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya ada sell Pegold. Broker yang saya guna ni adalah broker Just Forex, account type standard. Okay, leverage yang saya guna adalah 1:3000. So di Just Forex, maksimum leverage adalah 1:3000, minimum 1:1. Ada juga broker yang offer leverage yang lebih tinggi. Ada yang offer 1:5000. Ada juga yang buat unlimited leverage. Okay, apakah fungsi leverage ni? Fungsi leverage ni, semakin tinggi leverage, semakin banyak nilai lot yang kita boleh entry. Tapi perlu ingat, semakin banyak lot yang kita entry, semakin tinggi risiko yang kita ambil. Jadi tak pelik ya jika korang tengok sisi kecil boleh entry lot yang besar. Itu adalah disebabkan leverage. Okay, kemudahan leverage ni dapat menguntungkan trader, malah dapat juga merugikan trader jika trader tersebut tiada ilmu dalam trading. Okay, di sini ada sedikit tips untuk pemargin. Jika korang nak pemargin, korang cari area entry yang price reverse tidak terlalu jauh ataupun zero float supaya akaun tu dapat bertahan. Sekarang sambung pembelajaran reason saya entry. Okay, saya gunakan rectangle. Di sini korang boleh lihat price membuat rejection di area resistance, di mana di sebelah kiri itu kita ada support, manakala di kanan kita expect akan menjadi resistance. Jadi sejangka price akan meneruskan penurunan setelah ambil order di bahagian resistance tersebut. Okay, jika resistance ini fail, sejangka price akan naik hingga ke area supply yang terdekat. Okay, supply yang terdekat berada di area ini. Drop base drop, korang tanda body bullish di bahagian base seperti ini. Tanda daripada body hingga ke shadow atas. Okay, sekarang saya tanda supply yang seterusnya berada di area ini. Di sini juga kita ada drop base drop, tanda pada body bullish hingga ke shadow atas. Jadi jika price naik, halangan pertama di sini, halangan kedua di supply atas. Sekarang masih lagi dalam keadaan floating. Seterusnya kita cari di manakah area TP yang paling sesuai. So sekarang saya tukar ke time frame yang lebih kecil. Di sini kita ada rally base rally. Jadi berhampiran area base itu adalah area yang paling sesuai untuk TP sell. Jadi saya punya target take profit adalah sekitar di area ini. Jika saya tukar ke time frame H4, di area rally base rally tersebut kita ada bullish engulfing. Jadi sangat sesuai untuk jadikan area ini sebagai tempat untuk TP. Jika price respect area ini, maka price potensi untuk naik. Tetapi seandainya area ini tembus, price potensi untuk drop lebih jauh lagi. Kebiasaannya, apabila price tembus, price akan membuat retrace terlebih dahulu. So, apabila price naik balik, area supply yang saya tanda tadi itulah tempat sesuai untuk masuk sell. A few moments later. Hours later.